Satlantas Polres Metro Jakarta Timur yang dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Teliba Hute, menggelar program rapid test dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19. Rapid test massal tersebut dilaksanakan di Gedung Kemensos di Jalan Mejen Sutoyo, Kafling 22, Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu 26 Desember 2020. Kegiatan rapid test tersebut diikuti kurang lebih dari 200 personil Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Kompol Teliba Hute selaku Kasatlantas Polres Metro Jakarta Timur mengatakan anggota kepolisian dari Satlantas Polres Metro Jakarta Timur ini melakukan kegiatan rapid test agar mengantisipasi penyebaran COVID-19 karena semua personil harus sehat dan bebas COVID-19. Untuk itu, semua personil dari Satlantas Polres Metro Jakarta Timur wajib menjalani rapid test. Sebanyak 2 petugas medis mengenakan alat pelindung diri lengkap melayani satu persatu personil. Setiap peserta diambil sampel darahnya untuk dilakukan tes menggunakan alat khusus. Dari Jakarta, Arga Sakti melaporkan.